jeruknya ini, air jeruk. Duh, biar seger. Ini super simple, super nikmat, luar biasa. Napa? Halo semuanya, kembali lagi dengan WHS Channel. Salam sehat ya teman-teman. Hari ini aku mau masak dan aku mau bikin masakan yang super simple banget dan rasanya itu luar biasa nikmat, sedap ya teman-teman. Yaitu tumis telur, bawang, terasi. Ini bahan-bahannya sudah aku siapkan semua di sini. Untuk bawangnya opsional, banyaknya seperti apa, juga pedasnya ya teman-teman. Dan bawang merahnya aku potong menjadi dua bagian, juga bawang putihnya aku iris-iris. Langsung aja kita eksekusi ya. Oke, aku udah panaskan teflon ya teman-teman, dan ini udah panas minyaknya. Aku masukkan terlebih dahulu bawang merahnya, lalu kita masukkan bawang putih dan cabai-cabaiannya. Kita masak sampai matang ya teman-teman ya. Oke, kita akan masukkan terasinya yang sudah kita bakar dulu ya teman-teman. Kita hancurin. Terus kita aduk-aduk. Masukkan bumbu-bumbunya. Kita aduk lagi. Terus kita pinggirkan. Kalau sudah seperti ini, kita pinggirin dulu. Terus kita masukin telurnya. Ya. Aduk-aduk. Kita campur semuanya. Jangan lupa masukkan daun bawang. Aduk-aduk kembali. Yang paling terakhir masukkan jeruknya ini, air jeruk. Duh, biar seger. Oke, sudah matang. Oke, teman-teman, ininya sudah jadi. Tuh, ya, tumis telur, bawang, terasinya ini mantap banget. Saatnya kita mencobanya ya, teman-teman ya. Masukin dulu di sini. Sebelum makan, kita doa dulu. Amin. Mari kita eksekusi ya, teman-teman ya. Gurih, seger, asam-asam dari apa namanya? Tadi jeruknya. Gurih dari terasinya. Good. Dimakan pakai nasi hangat, tahu. Super simple, super nikmat, luar biasa. Enak banget. Super.
ini enak banget. Aku mau makan dulu ya teman-teman ya, cobain resep ini. Ini super simple, super nikmat, luar biasa, nampol. Masih habis? Telur bawang terasi masih ada, enaknya nambah lagi guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.